Audio oke ya? Cek. Vinyl. Udah oke ya? On. Iya, vinyl. Kapan kita mau bikin vinyl untuk album Slang? Iya. Banyak orang yang bergerak di dunia vinyl, distributor atau produser atau percetakannya. Terlalu minta album-album 7, ya, album ya. Awal. Dibuat vinyl. Atau kompilasi, the best of. Anak-anak band juga, anak-anak teman-teman musisi juga nganjur ini gitu. Gitu ya. Iya. Tapi kalau kita selalu berpikir kalau membuat sesuatu yang belum pernah adalah sesuatu yang baru gitu. Pengennya sih gitu. Jadi okay, one day kita bikin vinyl. Tapi pengennya vinyl itu dirilis pertama kali album baru. Album baru, lagu-lagu baru. Hmm. Terus ya konsep. Detailing covernya baru, ya kan? Baru nantinya mau mundur ke album apa nggak apa-apa. Oh, yeah. Entah itu random. Itu ke ininya juga sih, ke pride, ya? ke ego sih, lebih ke ego. Maksudnya pengen juga kan bikin, tapi medianya gede gitu kan. Yeah, vinyl kan medianya gede. Jadi kalau kita ngedesain sesuatu lebih beda ya. Dan lebih luas gitu kan. Yeah. Rasanya biasa main bola di gang, tiba-tiba ke stadion utama. Yeah, gitu. Yeah. Dan juga vinyl itu kan seperti buat penggemar musik itu adalah suatu yang istilahnya kalau dengerin digital itu naik bajaj gitu, kalau dengerin kaset itu naik Toyota Kijang misalnya gitu. Tapi kalau dengerin vinyl itu seperti kita naik apa? Lamborghini, Rolls Royce. Yeah, gitu. Jadi emang butuh, suatu saat harus ada, selain harus punya. Yeah. Harus semua rekamannya, albumnya dibikin. Orang bisa mengkoleksi vinylnya, yeah. Album-album Slang gitu. Buat dikolek. Kolek. Oke. Okay. Ada